Kejaksaan bebaskan 25 tersangka. Wah, kok bisa? Tapi bukan berarti tanpa alasan yang jelas ya. Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jampidum Dr. Fadil Zumhana menyetujui 25 dari 26 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Ekspose yang dilakukan secara virtual dihadiri oleh Dr. Fadil Zumhana, beberapa direktur dan koordinator kejaksaan, serta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restoratif justice. Beberapa alasan utama penghentian kasus ini adalah, yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman atau denda tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Nah, syarat pengabulan restoratif justice apa lagi sih yang kamu tahu? Share di kolom komentar ya.